Nya setelah instalasi ya, tripod 3 meternya. Ini spreader 9x10 color. Ini kita mau demoin pakai tripod 3 meter. Ini kuncian. Op. Ini ada bautnya. Bautnya ada 6. Satu ini bisa 6 palet. Hop. Enak gantung. Yahula. Spendernya buka. Balik akan. Itu leukun ada cokot. Kodenya. Heeh. Kenon ieu bracketna dibawa anak coba. Main bracketan ya. 2. Nah. Shureket. Op. Ini pemasang shureket. Ini itulah ta. Ini kan nempel di sini. Pasangkan. Ini ada pasangkan kayak saya ini yuk. Jangan hal itu mah gampang, soalnya ke jeruk. Ini abangnya tukang ini, tukang nyolder dia, soldernya ucas ecos. Udah. Udah dipasang. Yuk, pasangkan ya dia. Nah, sekarang spreadernya udah dipasang pakai tripod 3 meter. Karena ini pemasangannya kayak gini nih. Nah, ini leuk. Leuknya 2 yang sedang. Ini belum dinaikin, nanti kita naikin lagi. Demek, coba kita mode demek. Demeknya colok. Jadi biar sama pas dia sound jadi sama. Gua di sini mau setting auto dulu. Setting auto di mainboardnya. Ntar aku ngeliatin ya. Robo M skes ini nih. Teman Frans ya. Ini ke default, defaultnya yes, enter,
menu lagi, show mode auto. Kita tunggu sampai 5 detik. Coba kita lihat. Nah, ini dia hasil gerakannya sama. Nah, ini belum dinaikin, nanti kita naikin lagi. Coba naikin deh dah, eta nada. Oke lah, guys, gitu baik. Cut, taikut. Kurang naik ya, dan naikkan wahir kalau pakai demek loh, pakai wahir demek. Taikin. Kita naikin lagi. Kemarin gue luaran, nah itu tak, nah, dia hanya bisa,